Selamat pagi teman sahabat dari Pambian 78. Nah, ini bus dari Jakarta dengan nopim berapa itu? Kelihatan super VIP. Sudah tiba di Kota Palembang. Adi Putro ini ya. Super VIP Mercedes-Benz 1626. Seperti biasa lapor dulu ke loket di Palembang. Penumpangnya enggak kelihatan ini rame apa aja. Lumayan kayaknya. Seperti biasa kru langsung merapat ke loket untuk koran. Halo. Mana Bang? Rami? Rami? Jakarta? Rami ya? Alhamdulillah. Ini super VIP-nya SAD. Untuk bus yang terparkir 2 unit ya teman-teman, yang di Kota Palembang ini dengan bus HD-nya ya, lagi dicek oleh sopir kru untuk kondisi mesin. Kita kembali ke liputan bus yang baru tiba. Nopi 63. Diamond, es krim. Bus es krim. Jadi kalau untuk kondisi bus di dari Jakarta ini kayaknya bus-busnya sudah SAD semua ya. Numpang nggak terlalu ramai. Lalu lintas terpantau lancar. Ada dua spot start. Dua putra satu unit. Jakarta Medan dengan Megaver Petarung Sejati menjua-jua. Super VIP V ini kosong sedikit numpangnya, nggak banyak. Abang, ini jetbus 2 ya. Numpang nggak terlalu ramai. Jadi kunci pintu dari depan kiri ini ya, ini nggak ada pegangan untuk buka, di otomatis. Nah, yang bisa juga buka kru pakai kunci, safety-nya ya, safety dari luar. Padahal hujan deras, tapi nggak terlalu tebal bedak Sumaternya. Kemungkinan di rumah makan dilap atau di area loketnya ya, dibersihin. Karena setiap masuk Palembang, bus bersih.
ada bus ALS masuk 043. Oke teman-temannya, untuk tempat istar udah dicek oleh kru. Laporan dicek oleh pihak loket Palembang untuk difoto penumpang, foto apa namanya, bagasi. Penumpang sepi ya, belum ramai. Sudah ada tanda-tanda juga, tapi di Palembang ada beberapa penumpang yang menaiki bus tempat star, informasi Baokta tadi. Terus ada kenaikan Tusla dari tanggal 7 April sampai dengan 7 Mei 20% kalau nggak salah tadi. Oke teman-teman ya, untuk liputan di tempat star Baokta. Nanya-nanya Baokta, ini tarif normal ya dari Sempati Star. Ada Medan 600.000, Duri 420.000, Pekanbaru 360.000, Jambi 250.000. Nah, Baokta, ini kan mau deket Lebaran. Ini apa ada kapan tuslanya naik, Mbak? Tanggal 7 ini udah naik ya. Berapa persen kita naik, Mbak? 20%. 20% dari harga normal ya. Ada lagi kenaikan itu? Tanggal 7 sampai tanggal berapa, Mbak? 7/5. Sampai? Iya, tanggal 7 bulan ini, bulan 4. Sampai tanggal? Tanggal 25 bulan 4. 7. Hah? 3. Tanggal 7 bulan 4. Tanggal 7 bulan 5. Oh, tanggal 7 bulan 4 sampai tanggal 7 bulan 5 kenaikan 20% ya teman-teman ya. Oke. Udah ada ini. Bakal penumpang lonjakan belum ini, Mbak? Sudah ini sekarang. Udah lumayan ya. Udah bertahap. Jadi bisa pesan tiket berapa hari, Mbak? Dari hari H misalnya pemesanan. Boleh 1 bulan apa gimana? Boleh? Boleh. Boleh ya. Iya, udah mau penuh. Nah itulah teman-teman, jadi kalau yang belum pesan tiket mau tujuan ke Medan, Pulau Jawa, boleh langsung menghubungin di loketnya Sempat Star di Jalan Soekarno-Hatta ya teman-teman. Nomor teleponnya sudah ada di deskripsi kita. Oke Mbak Okta, makasih Mbak Okta. Itu ya informasi dari Mbak Okta. Boleh kita review lagi ya untuk tarif-tarifnya. Ah ini ya, simpang kawat, kisaran. Ini harga normal. Banda Aceh 850.000. Begitu juga untuk harga Jakarta 350.000. Ini ya teman-teman ya. Pakistan. Jadi yang belum pesan tiket, monggo segera mah pesan tiket jauh-jauh hari ya, takutnya nanti gak kebagian tiket karena biasa di bulan Lebaran banyak penumpang yang mau menuju ke Medan atau Pulau Jawa. Oke, berangkat bus tempat startnya menuju ke Jambi, Pekanbaru, Medan, Banda Aceh.